Oke. Lanjut. Adapun eksperimen hari ini judulnya apa? Warna-warni dalam gas. Oke. Alat dan bahan yang digunakan bisa dijelaskan? Alatnya ada stick es krim, cup gelas. Bahannya warna makanan. Oke. Terus langkah. Langkah pertama. Oke, udah siap ya alat bahannya. Lanjut langkah kedua. Oke, tuangkan pewarna makanannya kemana? Oke, ke dalam cup yang berisi A. Iya. Oke. Oke, very good. Lanjut. Iya benar. Kurang-kurang sayang. Tuangin aja semuanya deh. Tuangkan aja. Oke. Coba lihat di situ minyak sama airnya bersatu enggak? Bersatu enggak minyak sama air yang diberi pewarna makanan? Bersatu enggak? Ini ah, bersatu enggak? Enggak. Oke, coba jelaskan. Kalau yang di atas itu punya siapa? Masa jenis siapa yang di atas? Yang ini. Yang warna kuning ini masa jenis siapa? Minyak. Kalau yang di bawah masa jenis? Warna makanan. Masa jenis? Iya, masa jenis air yang diberi pewarna makanan. Berarti kalau mas kalau airnya di bawah berarti mas ya sayang. Kalau air itu minyak itu bisa taruh di atas air. Minyak ke sana. Minyak gini terbang di atas air. Pas kita terbang kita kejok saja. Gimana kalau kita taruh pancingan? Kan ada pancingan, nah kita udah punya. Nah, pancingan taruh di sini. Ada gini-gini kan? Pancingan taruh di sini. Di sini kan? Kamu taruh. Terus nanti kamu kelihatan ya. Nah, kelihatan nggak di situ yang di bawah itu punya siapa? Zat apa? Sabun. Yang di tengah-tengah? Warna makanan. Yang paling atas? Minyak. Berarti massa jenis siapa yang paling tinggi dari tiga jenis zat itu? Sabun yang paling tinggi. Tadi saya bilang semakin tinggi massa jenisnya maka benda itu akan semakin ke bawah. Tapi semakin rendah massa jenis benda itu maka zat itu akan ke atas. Berarti massa jenis paling berat adalah massa jenis sabun paling tinggi ya. Yang paling ringan massa jenis minyak kayak gitu. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Bibi dan saya ingin meminum minyak goreng. Ayah sebelahnya. Kamu? Oke. Lanjut. Judul percobaannya apa hari ini eksperimennya? Warna-warni dalam gelas. Oke. Apa alat dan bahan yang digunakan? Ada minyak sabun cair. Ada madu, ada pewarna. Ada madu sama sirup. Sirup warna hijau. Ini sama marjan. Oh ya, marjan. Sama
Oke. Lanjut langkah yang kedua. Langkah yang pertama, apakah ladan bahannya sudah siap? Sudah ready? Sudah. Oke, lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua, Pak. Itu dulu lah, cupnya diisi dengan air. Udah diisi belum cupnya dengan air? Udah. Lanjut langkah yang kedua, Pak. Tuangkan warna makanan. Satu tetes saja. Oke, aduk. Ah, kayak gitu warnanya seharusnya biar terang. Lanjut. Jadi warna apa airnya berubah? Warna biru. Lanjut. Langkah yang ketiga. Apa langkah ketiga? Tuangkan minyak dulu. Ya, tuangkan madu, sirup, madu. Tidak langsung ke situ. Kan ada itu cupnya. Ha. Berapa ukurannya? Satu ruas jari aja. Satu ruas jari. You know satu ruas jari? Ah, ya, yeah, right. Oke, okay, enough. Oke. Okay. Stop. Tuangkan sayang. Gantian, nah, gantian sayang. Oke, aku tuang. Oh. Itu gara-gara ada itu. Madunya jadi warna hijau. Ya, oke. Okay. Sekarang Ustazah mau bertanya. Pak. Apakah masa itu udah berapa masa jenis itu? Ada dua masa jenis benda yang berbeda. Satu masa jenis air yang diberi pewarna makanan, yang satu lagi masa yang berikutnya. Aku pari tadi kasih jadi beban kocak. Dia jadi beban kalau dia enggak ngapa-ngapain. Ya. Nanti dia cuma diri doang. Kelihatan kan bedanya? Kelihatan kan air, minyak sama itu sabun. Sabun cair. Coba sekarang beli Cesta, jelaskan dari tiga masa jenis itu sama Ustazah. Pegang Cesta, jelaskan. Masa jenis siapa yang paling berat dan masa jenis siapa yang paling ringan? Dan sebutkan tiga masa jenis yang berbeda. Sebutkan masa jenis yang pertama, masa jenis siapa? Paling berat adalah sabun. Oke, kenapa paling berat? Karena posisinya paling bawah. Paling bawah. Oke, yang berikutnya masa jenis siapa yang paling ringan? Air. Hah? Ringan. Yang paling ringan masa jenis siapa? Minyak. Karena posisinya di mana? Di mana? Posisi paling atas. Oke, coba urutkan. Berarti yang paling atas Cesta, itu masa jenis siapa tadi Cesta? Paling atas. Iya, masa jenis siapa? Minyak. Terus yang di tengah-tengah masa jenis? Yang di tengah-tengah masa jenis? Air. Terus yang paling bawah? Sabun. Oke. Silakan closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.